dan yang bersangkutan ini sudah melakukan 5 kali pengiriman. Ini yang kelima kali tertangkap. Pengakuan yang bersangkutan, barang ini diedarkan di Banten, khususnya di Cilegon. Dan mereka ini punya komunitas LGN, Lingkar Ganja Nasional Nusantara. Nah, Lingkar Ganja Nusantara LGN. Nah, inilah yang menyuarakan kemarin, yang menyuarakan kepada pemerintah untuk melegalkan barang ini, ya, untuk dilegalkan. Nah, kan Indonesia tidak, kalau mengatakan tidak, walaupun beberapa negara-negara besar sudah mengatakan legal dengan pengawasan.